الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله هو سريع di malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan dalam program pembelajaran Al-Qur'an Ngaji Kitab. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian. Ada dua sesi ya, seperti biasa, ilmu wasail dan ilmu maqasid. Ilmu wasail atau alatnya kita membahas bahasa Arab, itu jamiu udumu dan arabia. Nanti di sesi kedua membahas ilmu suluk, ilmu akhlak. Nah, sekarang di pembahasan jamiu udurus itu melanjutkan ya, karena sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan al-irob wal bina. Ya, al-irob wal bina. Ini di halaman 18 ya, kalau yang di PDF-nya. Kitab-kitab yang dikaji itu sudah pernah di-share semua ya. Bisa dicari di Telegram Markas Alifkon. Itu di WA juga sering bisa. Di grup Alakoh Ngaji Kitab ya. Bismillah, Ali Robu wal Bina ya. Ada yang baca? Ya kan? Iban. Bismillahirrahmanirrahim. Idan talumat. Ada tanya, idan talumat ilham. Idan talumat al-kalimatu jumlati. Aminha ma yatawayyaru akhiruhu fa'il dari yatawayyaru. Ma yatawayyaru akhiruhu diikhtilafi marani. Jangan, ini jangan dibaca, itu diwasalkan biikhtilaf biikhtilafi markaz markazi markaz ini bila liikhtilafi al-awamili allati tasbiquhu tasbiquhu wa minha ma la yataghayyaru akhiruhu wa ini tilafat ini talafatil wa ini berarti wa ini talafatil awamilu allati tamu tataqaddam fal awalu yusamma muraban watani mabniyan wat kan dia mubtada. Wataghayyuru bil amili yusamma yoroban wa adimu Adamu. adam nihil maksudnya adam mungkin Adamu tidak ada. Wa adamu taghayyuri bil amili yusamma binan. Ya, sudah satu paragraf ya. Ya, jadi ini penjelasannya. Idan tadumatil kalimat, apabila kata-kata, kalimat yang kata ya, tersusun, tadumat itu. Ya, apabila kata-kata telah tersusun fil jumlah, di dalam jumlah, di dalam kalimat. Faminha, maka diantaranya, di antara kalimat maksudnya, atau apa, di antara kata itu, ma yataghayyaru akhiruhu, ada yang berubah akhirannya, bi ikhtilafi markazihi fiha, ya, dengan perbedaan markasnya, maksudnya apa? Markasnya ya, pusatnya padanya. Maksudnya posisi sebetulnya, markas di sini maksudnya
keberadaan dia, ya. Posisi dia, ya. Jadi perbedaan posisi kata itu, apakah dia posisinya sebagai fa'il, ya. Kalau fa'il berarti kan dia marfu. Nah, maka nanti akhirannya ada yang berubah. Kalau marfu berarti misalnya tandanya dhamma. Ya, kalau posisinya maf'ul bih, ya, mansub, tandanya fathah. Nah, itu yang berubah, ya, yang berubah. Nah, sebab perubahannya apa? Li'tilafil awamilil lati tasbiku. Ya, karena perbedaan amil-amil yang mendahuluinya. Ya, karena memang yang namanya amil itu lebih dulu biasanya dari ma'mulnya. Lawan dari amil kan ma'mul. Ya, misalnya amilnya itu fi'il ma'lum. Maka ma'mulnya fa'il. Ya, kan fa'il itu dia dibuat marfu menjadi fa'il itu oleh apa? Oleh fi'il ma'lum. Ya, naibul fa'il dibuat marfu oleh apa? Oleh naibul, oleh fi'il majrur. Itu amilnya fi'il majrur itu. Termasuk juga kalau fi'il ma'lum misalnya yang buta adi, nah dia menjadi amil bagi maf'ul bih. Kan maf'ul bih amilnya apa? Fi'il ma'lum, fi'il yang buta adi. Yang membuat dia jadi maf'ul bih. Khobar misalnya, khobar apa amilnya? Mubtada. Gitu. Ya, jadi perbedaan amil yang berpengaruh kepadanya. Wa minha ma la yataghayyaru akhiru. Dan di antaranya ada yang tidak berubah akhirannya. Ya, wa ini talafatil awamirul lati tataqadamu. Meskipun ya wa ini sini meskipun berbeda amil-amil yang mendahuluinya. Nah, jadi walaupun amilnya beda-beda tadi ya, ada fi'il ma'lum membuat dia jadi fa'il. Fi'il majrur naib fa'il ya atau jadi maf'ul bih. Tapi si kondisi air itu enggak berubah, tetap begitu saja. Nah, ini yang kayak gini mabni. Ya, karena isim mabni itu walaupun dia mabni kan tetap dia di dalam kalimat itu punya punya kedudukan. Ya, bisa sebagai fa'il, sebagai seperti domir. Domir kan mabni. Tapi domir itu kan posisinya ya bisa fa'il, makanya ada disebut domir rofa. Domir rofa munfasil, domir rofa mutasil. Itu artinya isim mabni itu tetap dia punya kedudukan di dalam kalimat. Apakah dia rofa, nasab atau jar. Ya, nah beda dengan huruf. Kalau huruf mabni tapi tidak punya kedudukan dalam kalimat. Fal awalu yusamma murabat, yang pertama dinamakan dengan murab, wasani mabniyah, dan yang kedua dinamakan dengan mabni. Wa taghayyuru bil amil yusamma iraban. Ya, dan perubahan dengan di sini sababiyah ya, dengan sebab amil dia dinamakan irob. Jadi kalau isimnya misalnya atau katanya disebut mu'rob. Jadi mu'rob itu kan adalah kata yang berubah akhirannya disebabkan oleh amil. Nah, perubahannya ya, kalau perubahannya disebut irob. Jadi apa beda perbedaan mu'rob dan irob? Kalau irob itu perubahannya. Kalau murab itu katanya, kata yang berubahnya, atau baik itu isim ataupun fiil. Ya, karena huruf kan semua mabni, tidak ada yang murab. Wa ada mutaghayyuri bil amri yusamma binaan, dan tidak adanya perubahan oleh karena amil dinamakan bina. Ya, ketetapnya ya. Makanya kan bina itu didefinisikan luzum, luzum akhir kalimat ya, halatan wa idatan. Kalau bina, kalau irom kan taghyir ya, definisikan taghyir wa idil kalim bisa wa idil amil. Nah, kalau murom berarti ma ya taghayyara akhiruhu. Ya, karena dia merujuk kepada katanya itu.
Fal irobu asalun yuhdisuhul amilu fi akhir kalimati. Irob itu adalah asal dampak ya yang diadakan oleh amil ya atau yang dibuat oleh amil fi akhir kalimati. Jadi ya, akhir kata. Ya, jadi yang mempengaruhi terhadap irob perubahan akhiran dari suatu kata itu adalah amilnya. Fayakunu akhiruha marfu'an, maka akhirnya menjadi marfu au mansuban atau mansub au majrurun au majzuman hasba ma yaqtadihi dzalikal amilu, sesuai dengan yang dituntut oleh amil tersebut. Jadi amil tersebut itu menuntut apa? Apakah menuntut rofa ataukah menuntut nasab jar atau mansub? Wal bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Bina adalah tetapnya akhiran kata dalam satu keadaan. Wa ini talafatil awamil allati tasbiquha. Meskipun amil-amilnya berbeda-beda ya yang mendahulunya. Fala tu'asiru fiha al awamilul mutalifatu. Maka amil-amil yang berbeda-beda itu tidak memberi pengaruh kepadanya. Itu ya. Cuman dia disebutnya fi mahali ya kalau yang mabni itu. Ya, misalnya apa namanya? Hum misalnya hum muslimuna hum domir munfasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fi mahali. Fi mahali ini kan untuk mabni di antaranya. Karena dia tidak punya tanda. Fi mahali raf'in wa alamatu raf'in enggak ada. Yang ada wa alamat rafi itu hanya yang mu'rab saja. Kalau yang mabni tidak ada tanda. Karena dia mabni gitu. Insyaallah ini masih konsep-konsep awal ya, macam dasar sebetulnya. Kalau udah pernah belajar Arab, insyaallah nggak sulit. Cuman kan sekarang dijelaskannya oleh bahasa Arab lagi gitu. Ya kan? Al-Mu'rab wal Mabni. Nah, sekarang Mu'rab dan Mabninya. Nah, berarti Al-Mu'rab itu ma yataghayyaru akhiruhu bi taghayyuril awamil allati tasbiqu. Yang di sini bisa isi, bisa fi'il. Berubah akhirannya dengan atau dengan sebab perubahan amil yang mendahuluinya. Kasama'i wal ardi warajuli wayak tubuh. Ya. Kasamai wal seperti asama wal ardi wal rajul wa yaktub. Ya, maksudnya ini contoh ya, contoh isim-isim atau kata-kata yang murab. Sama sama ini murab. Dia bisa asama'u, bisa asama, asamai, tergantung amil. Ardu, ardu, ardi. Rajulu, rajula, rajuli kan. Nah, kalau yang itu fi'il. Nah, perubahannya kalau fi'il itu apa? Marfu, mansub, majrur. Yaktubu, yaktuba. Enggak, akhirannya yaktubu, yaktuba, yaktub. Tidak ada yaktubi. Tidak ada kasr. Kalau isim tidak ada sukun. Yang murabnya. Wal murabbatu miyal fi'lu. Nah, di sini dijelaskan apa saja yang termasuk murab. Sebenarnya kan kita membaca kitab Jamiul Udurus ini sebetulnya untuk muroja gitu yang sudah belajar itu kan materi-materinya. Karena Jamiul Udurus ini memang kumpulan ya. Namanya juga jami, mengumpulkan pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Jadi di sini terkumpulkan dan memang apa namanya sangat cukup lengkap lah Jami Udurus ini. Dia setara dengan syarah dari Alfiah. Setara itu ininya level murabat ya, yang murab itu apa saja? Al-fi'lul mudhari alladzi lam tatasil bihi nun taukidi wa wala nun niswati.
Nah, ini kalau apa dari fiil ya. Ya, jadi fiil yang murob hanya fiil mudore saja. Berarti fiil madi dan fiil amr semuanya mabni. Seperti dalam alfiah dikatakan wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya. Wa a'rabu mudari'an in adiya. Dan mereka mengirupkan fi'il mudhari jika kosong. Nah, ini makanya di sini syaratnya. Ya, tidak bersambung dengan dua nuna, itu dua. Ya, dua nun taukid maksudnya yang sakila dan khafifah. Ya, kalau yang sakila menggunakan apa? Tasdid, ya, ya dari banna. Kalau yang khafifah sukun ya triban dan juga tidak bersambung dengan nun inas atau nun niswah itu domir hunna atau antunna ya tribna tadribna. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswah maka fiil tersebut menjadi mabni yadriban yadribanna mabni ala apa? Ya dari banda maksudnya al-fatih dilihat mbaknya huruf terakhir huruf asli bukan bukan nunnya riba. ya dari ban maksudnya al-fatih juga sama ya dribna Kalau sukun. sukun ya bersambung dengan nun niswa jadi lihat mbaknya huruf terakhir bukan huruf tambahannya ya. Wa jamiul asma illa qalilan minha dan seluruh isim kecuali sedikit darinya. Nah, di sini penulis mengatakan semua isim itu murob kecuali sedikit karena memang yang mabni itu sedikit dibanding dengan yang murob. Sehingga dikatakan bahwa asal dari isim itu murob. Asal dari isim itu murob. Nah, ketika ada isim yang mabni berarti ada alasannya. Jadi sesuatu yang menyalahi asal itu kan biasanya ada alasan. Ya, biasanya mungkin tiba-tiba berbeda gitu ya. Misalnya kebiasaan orang itu mungkin tiba-tiba dia di suatu saat berbeda. Apa berubah? Berarti ada alasannya kenapa. Ya, nah jadi begitu juga ya, isim murob itu apa isim itu secara asal murob dia jadi mabni berarti ada alasan apa alasan mabninya isim nah, itu di Alfiyah dijelaskan wa ismu minhu murobun ini lisabin minal hurufi mudni isim itu ada yang murob dan ada yang mabni. Kenapa mabninya disyabahin minal hurufi mudni? Karena ada kemiripan yang dekat dengan huruf. Mudni itu dekat. Syabahin mudni, kemiripan yang dekat. Ya, jadi sebab mabninya isim itu karena dia mirip huruf. Mirip dari segi apanya? Nanti dirinci. Ya, disabahi minal hurufi mudni kasabahil wadi fismaji tanah wal maknawi fi matawafi huna wa kan ya batin an fil bila ta'thurin muqab tiqari usila. Ya, mirip dari segi pembentukannya yaitu hanya terdiri dari satu atau dua huruf. Kan huruf rata-rata kan begitu, satu huruf, dua huruf. Misalnya yang satu huruf A gitu kan. Fa ini satu huruf atau ada yang dua huruf min gitu kan ya ada tiga ya ya itu rata-rata begitu. Nah, apa maksudnya yang isim apa ini isim mabni apa yang pembentukannya satu huruf domi gitu jadi kesalahan wadi itu maksudnya domi. Makanya kan domir itu ada yang satu misalnya apa? Bu. Bu. Ah, gitu kan. Cuma satu.
ada yang dua kuah gitu kan, ada tiga. Itu maksudnya domirnya. Jadi ada kemiripan dengan huruf, lalu ada kemiripan dari segi makna, wa wa maknawi fi mata wa fi una gitu. Makanya matin dan mengganti itu maksudnya isim isim fiil mengganti apa namanya dari fiil ya, misalnya dari fiil amr diganti jadi isim, jadi misalnya uskut jadi sok gitu. Maknanya sama ya, dan seterusnya itu sudah di, pernah dibahas ya. Jadi intinya itu jadi hanya sedikit ya, sehingga dia bisa dihitung dengan dari apa saja yang termasuk isim mabni. Isim mabni itu kan ada berapa semuanya? Sembilan itu isim muruf. Enam ya. Ya kan? Ya, seperti yang tadi disebutkan di Alfiah itu kan jumlahnya ada enam. Itu domir, isim isyarat, mausul, istifham, syarat, ditambah satu ismul fi'li. Ditambah juga dengan di buku saya ada di teori kunci itu disebutkan cukup lengkap. Ditambah dengan sebagian jorob seperti amsi gitu kan, alana. Ditambah dengan nama-nama suara, suara aswat, asmaul kinaya, isim-isim kinaya. Kinaya itu dia menyebutkan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak tertentu, baik itu bilangan, perkataan, atau perbuatan. Ya. Misalnya saya memiliki uang segini dan segini. Dia menyebutkan bilangan kan, tapi tidak disebut. Tapi disebutnya dengan segini dan segini. Itu namanya kina, isim kina ya. Dalam bahasa Arabnya menggunakan kada dan indi yang nukun kada wa kada. Nah, kada wa kada itu namanya isim kina ya. Bisa perkataan kola kada wa kada, dia berkata begini dan begitu, atau perbuatan dia telah melakukan ini dan itu, fa'ala kada wa kada, bisa kada, bisa kada aja, kada wa kada, kaita bisa kaita wa kaita, atau untuk bilangan bisa juga menggunakan kain atau kam bisa ya, itu namanya isim kinayah. Jadi itu yang termasuk mabni. Nah, ini sebenarnya disebutkan juga ya di sini ya. Tinggal dibaca lagi. Wal mabni mayul dan mabni itu ma yulzimu ini di mutaadikan. Yulzimu, yulzimu akhirahu kalau di mutaadikan berarti akhirnya maf'ul bih. Ya, yang mengharuskan. Ya, mengharuskan akhirnya itu halatan wa ilatan ka satu keadaan fala yataghayyaru tidak berubah wa in taghayyaratil awamin meskipun berubah amilnya alati tataqaddamu yang mendahulunya ka hadhihi wa an wa aina wa man wa kataba wa aktub, contoh-contoh ya, hadhihi contoh dari apa isim isyarah, aina bisa iya isim istifham. Nama tuh bisa istifham, bisa syarat, bisa mausul juga. Kataba fil madi ya, untuk fil amr. Wal mabniyat hiya jami'ul huruf, yang mabni itu seluruh huruf, wal madi wal amr daiman ya, wal muttasilah. Dan yang bersambung bihi ihda nuna nunai taukid au nun inas yang tadi ya, fi'il mudhari yang bersambung dengan taukid wa ba'dul asma dan sebagian isim, wal aslu fil hurufi wal af'al al bina, asal dalam huruf dan fi'il adalah mabni, wal aslu fil asma'i al i'rab, dan asal dari isim adalah i'rab seperti tadi yang sudah dijelaskan. Sehingga dalam porsinya isim lebih banyak mu'rab, fi'il dan huruf
apalagi huruf semuanya, maaf, tidak ada yang huruf. Nah, fiil lebih banyak apa berarti? Maaf, ini maaf, itu kan. Ya, segitu dulu ya untuk jam lurus. Hanya set Pertanyaan. kalau membedakan ketika masdar dan ketika membaca itu di bahasa kita, masdar dengan fi'il madhi itu kan sama, kebanyakan tiga huruf gitu. Perbedaannya kalau menemukan di tengah itu rasa atau memang jadi tebakan ciri-cirinya gitu. Ya ada ketahuan ininya apa namanya rangkaian dari rangkaian kalimatnya. Ini kalau misalnya dibaca fiil nih nggak cocok misalnya. Tapi misalnya ada ciri-ciri yang menunjukkan dia itu isim. Misalnya dia sebelumnya ada huruf jar apalagi kan. Ya, atau misalnya dia sebagai fa'il. Fi'il ma'luf nih sebelumnya. Ini kalau dibaca fi'il masa nggak bisa gitu. Masa fi'il lagi gitu. Nah, dia adalah cocok sebagai fa'ilnya. Jadi bagaimana kita cara membedakan apakah ini fi'il atau masdar yang hurufnya sama? Ya dilihat rangkaian kalimatnya. Dia yang membuat kata tersebut itu cocok apakah sebagai fi'il atau sebagai masdar. Jadi nggak bisa dilepaskan dari rangkaian kalimat. Nah, yang bisa melakukan itu berarti dia sudah terbiasa ya dengan kalimat itu, susunan kalimat. Gitu. Sehingga kalau orang yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya, tarkib-tarkib, ketika suatu kata itu atau ketika dibaca salah, pasti nggak merasa tidak enak gitu kalinya gitu, nggak pas gitu. Oke. Jadi bukan hanya sebatas tebak-tebakan, bukan hanya ini bukan, tapi emang ada dia sudah apa namanya? Paling belum tahu Eh? artinya, belum tahu makna artinya apa. Iya. Ya walaupun misalnya ada kata yang belum tahu artinya gitu, tapi kan bisa ketawa dari rangkaian. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh iya, pertanyaan itu belum dijawab. Bunaya mampus apa saja? Bunayanya mampus. Enggak, bunaya itu dia tasdir dari bani. Tasdir itu jadi kecil, pengecilan. Ya, jadi kayak kitab jadi kutaib gitu. Cuman dia itu jadi mengandung sifat kalau tasdir itu. Mengandung sifat gitu. Buku yang kecil kan ada sifatnya di situ. Kayaknya bani itu jadi dari kata ibnun, ibni. Asalnya kan ibni anak saya. Nah, si ibninya itu dibuat tasdir jadi bunai. Ya kan? Nah, karena bunai lalu disambung dengan ya. Ia mutakalim. Nah, ia mutakalim itu kan biasanya dia sukun ya. Nah, ini karena ia sebelumnya sukun, nggak bisa dua-duanya sukun, maka ia mutakalim menjadi fathah. Ia bunai ya. Asalnya ianya itu dua. Saya pertama itu dari bunanya di huruf asli ya, karena dari apa? Iya, ada ianya kan ya asli. Kemudian ditambah dengan ia mutakalim. Itu sehingga dileburkan, digabungkan menjadi tasdid. Jadi bunaya itu. Karena bunayi gitu ya. Eh? Karena kalau dua itu misalnya bunayi. Bunaya tetap. Misalnya, karena sukun dengan patah. Karena yang namanya yang mutakalim itu bisa sukun, bisa fathah harokatnya. Ah, itu kan ada apa?
ada muna, ada nida kan panggilan, jadi dia munada. Munada kan kalau mudok dia mansub, cuman tanda mansubnya fatahnya mukodaro, tidak tidak apa gitu kan. Mukodaro dan jelasnya berarti maksud dia isim mampus, mampus gunanya gitu. Kalau benar gunanya gunanya bukan kalau menurutkan sebelumnya kan sebelumnya kalau gitu. kodaro itu bukan karena menurutkan alasan lain. Ya, kita lanjut sedikit ke ilmu suluk ya.